Hello guys, welcome back to RZB channel. Sebelum video dimulai, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan bagi yang belum kenal channel ini, welcome to RZB channel. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen di RZB channel. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Lembah Gurame. Dan ya sebenarnya sih di rumah juga bete banget. New hair ya. New color hair. Dan sebenarnya gabut aja sih. Bikin vlog manja daripada YouTube-nya kosong. Sama bocil guys, sama adek tiri aku yang manja, kita pada bete di rumah dan akhirnya kita ke Lembah Gurame yang berlokasi di Depok. Okay, see you. Itu kayak
taman tapi banyak banget permainannya. Kita mau naik ayunan aja kan, kita mau jajal naik ayunan. Banyak banget sumpah yang main di sini. Dan di sini tuh kayak semacam tempat wisata gitu tapi free. Banyak banget sih yang kesini, dari mulai anak sekolah terus sampai anak kecil, orang tua, terus cabe-cabean ya kan, sampai terong-terongan, terus juga jamet-jamet pada gabut kesini. Banyak banget sumpah. Lokasinya berada di Depok. Dan ini ketiga kalinya gue kesini. Yang pertama waktu pas zaman sekolah, dan yang kedua itu waktu tinggal di Depok, di daerah sini, dan sekarang kesini lagi. Kalau kalian yang rumahnya di Depok bisa ke Lembah Gurame, nanti aku kasih alamatnya. Oke, okay. Bye. Oke, okay guys, sekarang kita berkelana. Kita mau keliling-liling lagi. Kamu ikut nggak? Kita kemana, Kek? Fiana mana? Ade main. Pak, itu yuk, Pak. Kemana? Oke, okay guys, sekarang kita mau keliling lagi. Ayo kita ke sana, nah. Aduh. Oh my god, please lah. This is so crazy. I like my new hair. Kita pulang aja. Pulang. This is Blage. So beautiful. And yeah, see you. Kita mau balik, tapi gimana ya? Kita mau balik sore, guys. Kakak, sebentar dulu dong. Kita di mana? Kak, ke situ dah. Mana? Sini. Situ aja sana sendiri. Sebenarnya sini masih panas banget, belum ada adem-adem lepasan ya kan. Dan gue tadi beraniin nekat gak pakai helm. Gue pengen cuci tangan. Dan I don't care dengan polisi.
guys, gue udah nyampe di rumah. Tadi tuh kenapa gue pulangnya cepat, ke satu cuacanya mendung, terus juga udah mulai rada rintik-rintik gerimis. Terus ditambah bocil-bocil pada minta jajan kan, alhasil yaudah daripada kayak gitu mendingan pulang aja. Terus juga emang daripada hujan-hujanan di jalan kan nanti endingnya bakalan sakit, dan di rumah aja kayak lebih baik. Dan sekarang baru nyampe rumah dan waktunya kita menjadi Cinderella. Kita mau nyapu, ngepel, manja, pokoknya menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga macam apa? Oke guys, kalau jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa kalian komentar juga di RZB channel. Dan ya, yeah, thank you so much. Kapunkap, arigato gozaimasu, kamsahamnida. Terima kasih.